Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mops Likeify. Baru saja aku dapat semacam RPG RPG deh. Jadi mau coba sih. Tetap ini game dari Cina, jadi bahasa pun masih memakai bahasa Cina. Jadi game ini memang baru rilis beberapa hari kemarin. Cuman baru bisa mainin game ini karena juga belum sempet ya. Okay, bisa kalian lihat di sini ini game memang kelihatan 3D, tapi keren sih. Okay, di awal kita memakai ini kayak kendaraan gitu. Enggak tahu lagi ini. Iya. Okay, kurang paham ya. Ini judulnya Kuan Yin Sword, tapi kok ini pakainya pakai tank gitu. Kuan Yin ini merupakan seri ya. Ini pernah ada di konsol. Oh iya. Jadi kita bisa ini menunggu sampai. Jadi ada reloadnya juga. Memang kalau waktu kita fokusnya ke fokus hasilnya dulu, tidak usah melihat barangnya dulu. Okay. Nice. Wow. Emang kalau gincinya itu bagus-bagus ya. Kita hapus skip aja kelamaan. Langsung aja ini dia. Oh, habis nih. Anjir, banyak panahnya di sini. Anjir, ini pakai bom. Bahaya ini. Oke. Mantap saja. Anjir. Kenapa ini? Anjir, itu masuk ke teman tuh. Kayak ulat bulu. Banyak sekali ya. Jangan sampai dia ngebom deras. Deras ini. Oh, ini yang sulit. Oh, masuk ke teman. Langsung aja ya, ini tadi kayak prolog ya, jadi itu masih intro di awal. Kalian bisa download ini di tab-tab ataupun di apakah pur di Google Play nya masih belum rilis. Semoga gak ngecewain nih game. Kalau dilihat sekilas sih keren sih untuk animasinya, lo lihat. Anjir, ada cewek. Tapi ceweknya kayak android gitu, setengah robot. Nah, ini kita di sini. Oh, jadi kayaknya kita tuh karakter kita tuh kayak mati atau setengah mati gitu, terus kita dioperasi jadiin robot mungkin lo ya. Lah bener kan, ini dia, ini baru versi originalnya ya, yaitu Kuan Yin Sword. Apa yang maksud lo? Oh, aku melihatnya aja deh. Gak ada bedanya loh. Kok dia yang cewek? Jangan aja deh pakai cewek aku. Nice. Untuk face nya memang kita udah disiapin ya, jadi kita tinggal pilih aja. Pilihin aja lebih imut. Rambut. Oh my god, cantik. Kalau aku sih, kalau rambut sih yang penting panjang. Kayaknya
ini aja ya keren. Untuk warna rambut suka warna putih sih. Ada enggak? Oh ini adanya hitam. Udah hitam aja dah. Apa ini? Oh bisa kawan. Bisa diedit nih untuk ukurannya. Eh ini tirusnya muka ya. Jadi kepingin tirus tuh enggak. Kalau aku suka tirus. Tapi kelamaan deh langsung aja. Udah langsung. Oke. Keren sih. Suka aku untuk pembikinan avatarnya. Ini emang anime style ya. Artinya 3D-nya tuh loh. Masih kayak anime dan keren juga sih. Tinggal dilihat nih gimana gameplaynya. Apakah asik. Iya. Ini ceritanya tuh kita hampir mati ya. Terus karat gitu. Terus kita dihidupin lagi jadi android kayak gini. Oke, nice. What? Wah. Akhirnya. Oh, ini. Asik. Anjir. Keren, bro, sumpah. Jadi waktu nyerang gitu, waktu ngebas, kerasa banget loh. Kayak nempel pedangnya. Anjir, keseran. Aduh, kenapa? Cuman waktu kita... Lanjutkan ulti kita ya. Kalian bisa lihat sekali ulti mati. Skillnya itu. Anjir. Oke, dilihat aja gimana nanti ini mainnya. Yang jelas keren ini untuk grafiknya. Apa ini? Oh nama. Namanya bukan Zina lah. Oke ini selesai. Go. Nice. Ternyata masih pembeli yang pake. Oke, kawan-kawan semua, tetap jangan lupa ya subscribe, like dan komen. Apabila kalian ingin bertanya sesuatu silakan aja terus di kolom komentar. Kita diajarin. Oke dah. Sementara kita ikutin dulu maksudnya gimana gearnya ini. Oh belum bisa. Bagus-bagus loh game buatan dari Cina itu. Sayangnya kok belum ada yang pakai versi bahasa Inggris gitu loh. Ataupun bahasa Indonesia. Oh ini skill kita. Skillnya bro. Kita bisa bikin skillnya. Oke. Kayaknya ini bukan MMORPG deh. Ini kayak action RPG gitu. Jadi kita langsung di ranah dungeon-nya. Kita nggak bisa jalan-jalan gitu kayak di open world. Apa ini? Oh kamera. Ini deket lah. Nice ini dia. Oh ngerantai. Anjir. Oh kita juga bisa ngejar. Nice. Oh kameranya bisa digerakin guys. Nice. Oh samping dapet nih karakter. Oh sini baby. Sini semua maju. Kalian semua dong. Sukanya cuma main tawuran gini. Ayo satu-satu yuk. Enggak masalah sih kami. Jadi serangannya area ya. Enak ini kalau area. Nice. Oke. Oke. Langsung lanjut lagi. Anjir. Masuknya berapa lagi? Apa ini? Ya monster gitu. Kayak kerah. Itu kerah apa?
Iya, semacam cerah itu. Jadi untuk kayak pedangnya gitu agak beratan gitu. Jadi wow, banyak rasa banget loh. Ya, bisa nggak sendiri kan? Nice. Oh mantap. Oh masih. Lu sendirian dong. Oke. Wah. Nice. Masih belum kelihatan ya bosnya. Untuk sementara kita langsung ke dungeon-dungeon gitu. Oh, ini dia battle-nya. Kita disuruh kesini sekarang. Ini sudah semua tinggal yang ini. Gas. Pengen lihat bosnya kayak apa. Oke, jadi kawan-kawan kalau mainin ini game nggak perlu VPN ya, meskipun pakai bahasa Cina dan belum tulis di Play Store, kan tetap bisa mainin ini dengan cara download. Untuk linknya akan aku kasih di kolom deskripsi ya, atau di deskripsi di bawah video. Katanya ini orang main cewek deh. Sedang dipikir aku lemah ya. Oh, langsung aja yang kelamaan. Oh, belum bisa aku tuh. Anjir. Nice. Oh. Pacah kau. Lagi ternyata. Banyak kawan. Kira nanti terakhir. Kulitnya kayaknya bisa dugaan sekali ya. Kita nggak bisa ulti lagi tuh kelihatannya. Perlu waktu lama untuk recharge ya. Anjir, musuhnya kuat banget nih. Gak tau nih gimana nih. Tuh, gak separuh dari aku. Wow, berat juga nih musuh. Masa itu bosnya? Berarti asing ya. Oke, bos menghindar. Iya ini bosnya. Terusnya tadi ini kepake musuh bos gini. Anjir kesalahan tadi ya. Gak apa-apa. Mati. Mati. Rantai kau. Ah. Wow. Keren-keren. Kalian bisa lihat di sini lobby kita bebas kemanapun sih, tapi tetap nggak bisa jalan-jalan seperti open world. Game ini emang kayak dungeon base gitu, ada lobbynya, ARPG ya artinya ya. Langsung tarik kawan, nice. Dah, kayaknya di sini kita lawan bos gede deh. Karena nanti kalau kita lihat di dungeon-nya tuh ini yang stage terakhir. Oke, okay. Itu dia. Sini baby, sini. Jangan lari kau ya. Rasain dia. Oke, okay. Mantap. Lanjutkan terus. Bisa lewat. Oh, disuruh ke situ. Oke. Gak takut gua bro. Gak takut bro. Sini bang, sini bang. Aku rantai bang. Oke, sini semua. Oke. Paksa aku harus ngeluarin ulti tuh ya. Oh, wow. Oh, nice. Ini dia bosnya. Ketahuan. Kamu yang terakhir ya. Untung aja aku ulti. Lumayan kan. Udah kena damage gede tadi kau. Sini. Sini. Anjir. Ternyata dia lumayan strong lah. Tebel di darahnya. Sampai aduh. Dapat bunyi gede dia. Pat. Mata ya. Lu
gak malu kalau sama cewek bro ya? Wow, terus mau ngapain ya? Oke, gak masalah. Sebenernya banyak banget loh dia. Aku gak takut. Ya, kena rantai kau. Wow. Anjir. Level 4 bro. Kita berhasil ngelewati dungeon satu ini ya. Jadi itu dulu ya untuk video kali ini. Tadi juga dungeonnya juga sudah selesai. Dan kalian juga lihat tadi, jadi memang sistemnya ini sistem action RPG-nya dungeon base. Dia cuma bisa jalan-jalan di lobby-nya gini. Kita tinggal cari dungeonnya kayak gini. Habis itu kita baru masuk di gamenya. Oh, ini ada malam harinya juga. Saya itu aja untuk hari ini, cukup sekian ya kawan-kawan. Terima kasih sudah support selama channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Oke, sampai jumpa. Bye.